Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama dengan saya, Pendeta Guntur Hadi Mukti dari Gereja Kristen Protestan Oikumene Sulaiman Bandung. Dengan membawakan renungan singkat pada hari ini, berbicara masalah semangat menolong kita untuk fokus pada tujuan. Berbicara masalah tujuan sebagai orang percaya secara umum, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang dulunya kita adalah hamba dosa menjadi hamba Kristus. Otomatis ketika kita menjadi hamba Kristus, kita adalah miliknya Kristus. Maka dari itu, sebagaimana Paulus katakan dalam surat Filipi, bahwasanya dia hidupnya ditujukan untuk serupa dengan Kristus. Filipi 2 ayat 5 juga dikatakan, hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Tujuan itu semua adalah tujuan utama, tujuan esensi, yang nantinya tujuan tersebut akan membawa kepada efek-efek di dalam setiap sektor panggilan hidup dan kerja masing-masing. Nah, untuk kita bisa bersemangat di dalam fokus untuk tujuan hidup kita, maka kita memerlukan semangat itu sendiri. Amsal 18:14 dikatakan, orang yang bersemangat mampu untuk menghadapi yang namanya penderitaan. Kita tahu bahwa untuk menjadi serupa dengan Kristus itu tidak mudah. Kita benar-benar mengorbankan pikiran dan perasaan kita. Yang kita mau, kita ganti dengan apa yang menjadi yang Tuhan mau. Dan itu tidak akan mudah sekali. Dan itu sangat susah sekali. Bagaimana mungkin ketika orang semua berlaku curang di samping-samping kanan kiri kita, tapi kita dituntut untuk tidak boleh curang, dituntut untuk jujur. Ketika kita diperlakukan tidak adil, tetapi Allah menolong kita, menyuruh kita untuk tetap mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini merupakan suatu hal yang sangat berat. Oleh sebab itu, tetap miliki semangat supaya kita berfokus pada tujuan. Kemudian kita harus terus mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan ini hampir sama dengan yang tadi dikatakan serupa dengan Kristus. Jangan kita terjebak dengan sebuah kata-kata mengutamakan Tuhan hanya sekedar jatuh pada kegiatan-kegiatan yang berbau rohani. Sebab kalau hanya fokus ke kegiatan kerohanian, tak ubahnya kita sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus mengecam mereka, Yesus memarahi mereka, padahal mereka rajin. Artinya bukan itu yang Tuhan mau. Bukan masalah, bukan berarti bahwa kita nggak penting ke gereja, nggak penting, tidak. Tapi utama kita adalah prinsip hidup kita harus sama dengan apa yang menjadi prinsip hidup Tuhan. Otomatis orang yang demikian akan rajin dalam setiap kegiatan kerohanian. Dan kemudian kita harus memiliki pikiran yang benar. Pikiran yang bukan dibangun oleh asumsi. Filipi 4 ayat 8, semua yang baik, semua yang benar, semua yang sudah didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Tak jarang orang bermain-main dengan asumsi dalam dirinya, sehingga tak jarang ketika asumsi itu dipelihara terus-menerus, tak jarang asumsi tersebut seakan-akan menjadi sebuah kebenaran, padahal itu bukan kebenaran yang sebenar-benarnya benar. Itulah masalah menjadi orang percaya. Bahwa kita sebagai orang percaya harus tetap memiliki semangat di dalam fokus tujuan hidup kita. Maka dari itu, sobat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan ini semua dalam renungan singkat ini, saya mengingat kita semua untuk bersemangat dalam hidup ini. Sebab hanya semangatlah yang mampu menolong kita untuk menjalani hidup ini. Bukan berarti itu tidak mengalahkan Tuhan, tapi semangat itu tetap berasal dari Tuhan. Apapun panggilan hidup kita, dimanapun Anda bekerja, dimanapun Anda beraktivitas, apapun profesi Anda, kerjakan itu dengan penuh semangat, dengan penuh takut dan gentar kepada Tuhan. Karena semangat itu akan menolong kita untuk fokus dalam tujuan kita menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi seorang pekerja yang serupa dengan Kristus dimanapun kita berada. Kiranya renungan singkat ini memberkati kita semua dan menguatkan kita dalam menjalani hidup ini dengan penuh semangat bersama dengan Tuhan. Dimanapun dan apapun panggilan Anda untuk bersama dengan Tuhan. Ingat janji Kristus kepada kita semua, menyertai kita dimanapun kita berada sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Maestro.